Untuk sementara, kawasan lintasan atletik di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman ditutup untuk umum dan hanya diperuntukkan bagi atlet. Masyarakat pun mau tidak mau beralih dan memilih kawasan jogging trek Untan. Kini dalam sehari jumlah pengunjung mencapai 200 orang. Jumlahnya bertambah 2 kali lipat di hari Sabtu dan Minggu. Beberapa warga mengaku jogging trek ini menjadi salah satu tempat favorit mereka. Di sini. Ah, sering di sini, Bang ya? Iya. Seberapa sering, Bang, tiap hari? Hampir tiap hari. Okay. Udah cukup sih sebenarnya fasilitasnya. Udah cukup. Nggak perlu tambah lah. Udah cukup sih. Untuk memastikan kenyamanan dan keamanan jogging track, ada petugas keamanan yang melakukan pemeriksaan rutin setiap hari. Terutama yang paling ramai itu setiap hari Sabtu sama Minggu. Kalau Sabtu sore, kalau Minggu pagi. Nah, di sini kan sarana bukan hanya meliputi untuk jogging track, area berlari juga. Untuk sarana taman sepeda bagi juga ya, papan peluncur juga ya, juga sama taman permainan anak-anak. Dan sarana untuk olahraga lah. Selain nyaman untuk berolahraga, jogging trek Untan juga dilengkapi dengan taman baca dan arena bermain anak. Letaknya yang dekat dengan Tugu di Gulis juga menjadikan kawasan ini sebagai lokasi favorit untuk berfoto. Samsul Hardi, Kompas TV Pontianak.